Jadi saya baru saja bangun tidur dan ada TV servisan baru. Ini dia TV-nya. Nah, ini dia TV-nya, TV 14 in. TV Polytron. Keluarnya adalah seperti ini. Lihat lampu LED merahnya menyala dan kita tombol program untuk mengonkan TV ini dan dia kembali lagi ke merah, jadi dia protect. Kita coba ulangi sekali lagi, on. Nah, lalu protect lagi. Kita sekarang bongkar TV-nya. Oke, kita lihat-lihat dulu apakah ada elko-elko yang kembung. Kayaknya tidak ada. Sepertinya tidak ada, tapi elko yang ini sangat mencurigakan. Ini sepertinya pengelupas. Coba kita ganti, coba kita ukur menggunakan ESR meter. Oke, ini dia elko-nya yang kita curigai. 50 volt 1 mikrofarad dan ini kita ganti dengan 50 volt 2,2 atau 4,4. Nah, ini dia penggantinya.
Ikutin dia posisi elko yang ada di tangan dia. Dan jangan lupa untuk mencoret ulang semua. Oke, sekarang kita coba TV-nya. Dan ternyata sudah normal, ya kan? Ternyata normal. Dan kita coba menggunakan antena. Oke, dan inilah hasilnya, hasil dari yang tadi. Ternyata yang rusak adalah elko 50 volt 1 mikrofarad seperti TV Polytron 21 in. Saya akan menutup covernya dulu. Haha, mantap, dan kita bayaran. Saya ding. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya. Bye-bye.